الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا باليسير من المنام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di bulan mulia, kita berada di hari-hari yang mulia, kita berada di detik-detik menuju waktu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab adalah bulan mulia, Syaban juga bulan mulia. Di antara semuanya, Ramadan menjadi bulan yang termulia di atas setiap bulan, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucurkan segala macam rahasia-rahasia terindahnya, titipan-titipan terindahnya, doa-doa terbaiknya, pengabulan-pengabulan terbaiknya, semua disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Maka untuk menyambut itu semuanya, kita perlu menyiapkan fisik kita, kesehatan kita secara zahir, kesehatan perut kita, kesehatan badan kita, kesehatan pikiran kita dicepak nih, nggih. Nanti aku tarawih nyepakne sajadah sing apik, nyepakne ruko sing apik, nyepakne tasbih sing apik, Al-Qur'ane sing apik. Jenengan siapkan zahir kita siapkan agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu secara optimal. Nggih. Kalau kita sholat pakai rukuh ambune kecut kan nggih, enggak iso khusyuk. Nggih to. Awake dhewe sholat sajadah ambune wis ndak enak, ndak bisa khusyuk. Sujud pengen dang-dang adek gitu. Nah, jadi secara dohirnya ya disiapkan, dohir kita siapkan, batin kita juga kita siapkan, ruh kita yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ceritakan ketika awal penciptaan setiap manusia, setiap orang yang dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk hidup di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala mengatakan wa nafakhtu fihi mir ruhi, tak kasih, setelah jasad itu aku bentuk, setelah badan itu aku bentuk, matanya tak taruh di tempatnya, tangannya tak taruh di tempatnya, kepalanya tak taruh di tempatnya, kakinya, semua anggota tubuhnya sudah aku sempurnakan secara fisik, wa nafakhtu fihi mir ruhi, tak kasih ruh yang berasal dari aku, tak tiupkan ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya setiap, makanya Rasulullah mengatakan setiap mauludin, setiap bayi yang dilahirkan itu yulad alal fitrah, itu terlahir dengan fitrahnya yang suci, lahir dengan fitrahnya yang baik, lahir dengan fitrahnya yang mengenal Tuhannya, lahir dalam keadaan yang asli, yang tahu persis dirinya adalah seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Makanya kalau kita lihat anak-anak kecil itu, nggih, anak-anak kecil itu ndak mikir engko awan arep maem apa, nggih toh? Engko maem awan apa ya, makan malam ndak mikir mereka, rezeki datangnya dari mana, mereka ndak mikir. Nggih, tawakalnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tidak ada pikiran-pikiran seperti itu karena ruhnya masih dalam keadaan fitrah, masih dalam keadaan suci, tidak terkontaminasi dengan keburukan-keburukan alam manusia, belum terkontaminasi dengan lingkungan-lingkungan yang buruk, belum terkontaminasi dengan perilaku-perilaku yang tidak benar. Makanya kalau fitrahnya ini mampu kita jaga, tugasnya orang tua adalah menjaga agar fitrahnya itu tetap berada di tempatnya, minimal nggih, dibentengi dengan perkara, jangan sampai dengar omongan-omongan yang jelek, jangan sampai ngelihat hal-hal yang buruk, jangan sampai temenan sama teman-teman yang tidak benar,
dan lain sebagainya. Ini semuanya usaha orang tua agar apa? Agar anak ini tumbuh dengan fitrahnya yang dapat ruh dari Allah Subhanahu wa taala itu tetap terjaga pada diri mereka, sehingga imannya terjaga, nggih, Islamnya terjaga, ibadahnya setelah nanti mereka dengan berjalannya waktu, berkembangnya otak mereka, Allah Subhanahu wa taala punya perintah-perintah khusus kepada mereka yang kita namakan dengan orang-orang yang masuk usia takalluf, masuk usia mukallaf, nggih, sudah terbebani dengan sholat, terbebani dengan puasa, terbebani dengan zakat dan lain sebagainya. Tapi kalau pondasi imannya ini sudah benar, pondasi fitrahnya ini sudah benar, maka yang perintah-perintah ini akan dilakukan dengan enteng, nggih. Penak akhirnya kalau dari kecil dijaga. Makanya salah satu hal yang saya pernah baca, ada salah satu ulama kita yang istilahnya apa? Yang kita persiapkan. Gimana cara kita itu introspeksi diri? Gimana cara kita itu melihat kepada diri kita sendiri? Nggih, tentang apa yang akan kita persiapkan di bulan Ramadan. Salah satu yang beliau tanyakan ini, ayo di antara kita semuanya kita tanya sama diri kita. Nggih, kita tanya sama diri kita. Masih ingat enggak pertama kalinya kita melaksanakan puasa yang full, nggih. Dari mulai subuh sampai maghrib yang enggak pakai puasa duhur, enggak pakai puasa asar, itu kira-kira kita masih ingat enggak momen-momen itu? Eleng napa mboten? Buka puasa pertamaku, puasa pertama itu aku bukone karo ayam goreng misalkan, apa kathek pizza, apa enggak ingat kita, nggih. Yang dari kecil Islam yang dididik di keluarga yang setiap Ramadan itu mereka puasa, nggih, dimulai dengan latihan puasa duhur, nanti puasa asar, nanti puasa mek makan tok tapi panggah oleh minum dan lain sebagainya, pelatihan-pelatihan yang diajarkan oleh orang tua kita, ndak kira inget, nggih. Momen hari pertama kita puasa itu ndak akan inget. Tapi efeknya kita rasakan sampai sekarang. Efek dari kita belajar puasa itu sampai detik ini kita bisa merasakannya. Apa itu? Nikmatnya ibadah. Nikmate iso terawih. Nikmatnya jalan di tempat yang baik. Nikmatnya punya kumpulan-kumpulan yang baik. Berarti apa? Kakek saya, nenek saya, ibu saya, ayah saya adalah orang-orang mulia, adalah orang-orang baik, adalah orang-orang soleh yang mendidikkan kesolehan itu kepada kita. Yeah. Yang mendidikkan perkara-perkara baik itu kepada kita. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya sholat kalau tidak dari kecil diajari sholat. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya puasa, enaknya lapar, enaknya haus, kalau tidak dari kecil itu kita dididik. Jadi asarnya atau istilahnya biasnya kebaikan-kebaikan yang sekarang ini kita rasakan, bisa merasakan urus, diceritani Rasulullah iso nyambung, diceritani sahabatnya Rasulullah iso nyambung, diceritani orang-orang soleh bisa nyambung, roh kita ini bisa nyambung. Berarti apa? Berarti didikan orang tua kita selama bertahun-tahun itu sekarang ini bisa kita rasakan efeknya. Nggih. Tapi lek wis lingkungane elek, nggih, ndak pernah diajarin sholat, ndak pernah diajarin puasa, ndak pernah diajarin hal-hal yang baik, nggih, ndak diajarin. Ini diceritani rena-rena ndak nyambung. Ulun nyeritane Sayyidina Abu Bakar sapa? Nyeritane Sayyidina Umar sapa? Nggih, ndak ngerti mereka, ndak paham, ndak kenal, apalagi merasakan dengan cahaya-cahaya iman yang ada di dalam setiap ibadah-ibadah tersebut. Jadi efeknya sampai sekarang. Jadi yang kita rasakan sekarang itu timbunan atau istilahnya kumpulan dari setiap efek-efek Ramadan yang kita dapat selama berpuluh-puluh tahun. Nggih, selama berpuluh-puluh tahun. Lek umure 50, nggih, berarti kan ketemunya sama Ramadan lebih dari istilahnya 50 tahun ketemunya. Mungkin sama baliknya 40 tahun yang dia genah ketemu Ramadan, terawih yang genah, sholat yang genah. Ini
kita rasakan efek, dan setiap orang punya porsinya masing-masing di dalam Ramadannya mereka masing-masing. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man adraka Ramadan falam yughfarlah, barang siapa yang ketemu sama Ramadan kok sampai enggak dapat ampunannya Allah Ta'ala, ini orang sejauh-jauhnya manusia. Sejauh-jauhnya manusia adalah yang ketemu Ramadan dan dia enggak dapat ampunan aja enggak dapat. Apalagi nikmatnya sholat, apalagi nikmatnya puasa, apalagi nikmatnya zikir, apalagi nikmat enggak dapat. Ampunan itu awal syekh. Jadi hal pertama yang Allah Ta'ala lemparkan istilahnya, yang Allah Ta'ala jelentreh nih didapat sama semua orang yang ketemu sama Ramadan, mulai dari awal Ramadan diampuni semua dosanya sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggih, makanya awal Ramadan itu para ulama menyebutnya dengan Lailatul Nadhrah, malam di mana Allah Ta'ala memandang kepada setiap hambanya, dilihat kita satu-satu, dilihat kita penghadapan kita di hari pertama Ramadan, dilihat seperti apa niat kita ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Makanya Rasulullah, salah satu hadis yang diajarkan oleh para ulama, amaliyah yang harusnya kita lakukan di malam pertama Ramadan itu kita ngambil dari hadisnya Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasa kamu setelah kamu melihat hilal. Jadi pertama yang kita lakukan apa? Ngamal nih yang dikatakan Nabi, deloen hilali. Nggih. Lihat hilalnya. Hilalnya ndak kelihatan, kita ndak punya napa? Teleskop, nggih. Ndak punya alat-alat yang bisa dipakai untuk melihat hilal kayak yang dilakukan pemerintah, ya sudah aturannya besok puasa atau enggak kita ngikuti apa yang dikatakan pemerintah, tapi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita ambil porsinya. Minimal keluar rumah nggih karo budal salat maghrib, apa sama berangkat salat isya nggih, pokoknya di malam pertama itu sempatkan untuk melihat ke atas langit, melihat ke arah bulan sambil mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah berikan kepada kami di dalam bulan Ramadan ini al-amna wal iman, amannya diri saya dan juga keimanan selama saya menjalankan puasa di bulan Ramadan. Wassalamah wal islam, Rabbi wa Rabbak Allah. Jadi ngomong sama bulan, mengatakan ya Allah sini sudah datang bulan Ramadan, ya Allah hari ini pertama kali masuk, hari ini adalah detik-detik pertama masuknya bulan Ramadan, kasih saya kesehatan, kasih saya keimanan, kasih saya kebaikan, kasih saya tetapnya Islam dan juga iman, kasih saya kesempatan untuk bisa menyelesaikan ibadah sampai akhir Ramadan. Nggih, sampai akhir Ramadan, karena kita enggak ngerti berapa Ramadan lagi kita ketemu, enggak ngerti iso ngebarne sampai selesai juga enggak ngerti. Nggih. Berapa banyak orang yang Ramadan tahun kemarin sik poso, saiki wis ndak iso poso. Ramadan kemarin masih terawih sama kita, Ramadan ini sudah enggak bisa lagi. Nggih, wakeh banget, banyak sekali. Setelah itu kita katakan Rabbi wa Rabbak Allah, wahai hilal, wahai datangnya bulan Ramadan, Tuhanku dan Tuhanmu sama-sama Allah. Kamu dapat tugas, tugasmu sebagai hilal, tugasmu sebagai bulan adalah menjadi penanda bagi umat Islam tentang datangnya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Kamu dapat tugas dari Allah Ta'ala untuk muncul di waktu tertentu dan hilang di waktu tertentu. Kamu mendapat perintah dari Allah Ta'ala untuk memperlihatkan cahayamu, kadang-kadang utuh, kadang-kadang garek separo, kadang-kadang garek seperempat, kadang-kadang cuma tinggal sak jeleret. Nggih, bulan enggak bisa ngapa-ngapain. Ayo, cahayanya separuh aja, separuh. Full, hilang. Kalau lagi gerhana hilang blas, enggak enek, enggak ketok bulane. Jadi, Tuhanmu wahai bulan dan Tuhanku sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dikasih tugas sama Allah Ta'ala, saya pun juga dapat tugas. Apa tugasnya?
puasa di bulan Ramadan. Apa tugasnya? Banyakin ibadah di bulan Ramadan. Apa tugasnya? Memperbaiki niat di bulan Ramadan. Memperbaiki ruh kita, memperbaiki cara pandang kita, memperbaiki hubungan kita antara sesama, memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki apa yang kita katakan dan apa yang harus kita, apa yang kita omongkan dan apa yang kudu diimpet. Apa sing kudu didelok, apa sing harusnya ndak kita lihat. Apa yang harusnya kita dengar dan apa yang harusnya tidak kita dengar. Itu semuanya ada di dalam perjalanan pembelajaran Ramadan. Dan perubahan-perubahan yang kita lakukan ketika itu dilakukan di bulan Ramadan, efeknya luar biasa besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Nggih, efeknya besar sekali. Ada orang-orang yang sampai saking besarnya ampunan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini efeknya dari ampunan itu bisa bertahan sampai setahun ke depan. Maksudnya apa? Maksudnya diampuni apa? Diampuni seluruh dosanya sampai hari-hari selanjutnya setelah Ramadan itu Allah Ta'ala berkenan untuk membersihkan dia. Diresi'i, sing elek-elek ini diresi'i. Yang sebelum Ramadan, sebelum ketemu Ramadan, solate ora tak iso khusyuk, setelah Ramadan bisa lebih khusyuk. Yang sebelum Ramadan dia ibadahnya kocar kacir, setelah Ramadan bisa lebih tertata. Yang sebelum Ramadan buka Qurannya jarang-jarang, setelah Ramadan jadi ini pertanda kalau apa? Pertanda kalau Ramadannya dia itu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlu Badar. Jadi ketika setelah perang Badar itu perang pertama kalinya umat Islam, jumlahnya orang Islam cuma 313 orang, musuhnya 1000 lebih. Berarti 3 kali lipatnya, dengan persenjataan yang lengkap, dengan prajurit-prajuritnya, pakaian perang yang genah. Ini umatnya Rasulullah ini cuma 313 orang. Perang pertama kali dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya ahla badar, qad ghafarallahu ma taqaddama min dzunubikum wa ma ta'akhkhar, if'alu ma syi'tum. Rasulullah mengatakan kepada ahli Badar pada waktu itu, wahai orang-orang yang ada di Badar, wahai prajurit yang ikut perang Badar, silahkan ngelakoni hidup sesukamu. Silahkan isi kehidupanmu dengan apapun yang kamu inginkan, silahkan. Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Sing tersisa dari umur kalian ini, semuanya dosamu sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang ahli Badar, jumlahnya 313 orang. Dikatakan seperti itu, makanya sampai diinget-inget terus sama Rasulullah, sama umat Islam itu diinget-inget terus. Kalau ada sahabat yang gini, kalian ahlu Badar, kalian ahlu Badar, kalian. Karena Rasulullah sampai mengatakan seperti itu, if'alu ma syi'tum, sakarepmu arep ngelakoni urip kaya apa, Allah Ta'ala sudah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Tapi kalau kita lihat, yang dimaksud sama Allah Ta'ala ampuni, diampuni, dapat pengampunan, dapat sesuatu yang diridhoi dari Allah. Jadi ampunan itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, diturunkan kepada hambanya, sampai Rasulullah mengatakan terserah mau menjalani hidup seperti apa. Ini kalau orang normal, istilahnya pikiran orang-orang biasa, ini kan, berarti saiki ora apa-apa. Ngombe ora apa-apa berarti. No. Ora salat ora apa-apa berarti. Ora usah tek poso ora apa-apa. Ora usah tek ngoco Quran ndak apa-apa. Nggih. Ini kalau pikirannya kita, nggih, wis entuk wis dapat jaminan kok. Istilahnya wis entuk stempel mesti mlebu surga arep nyapo ae ora apa-apa. Nggih. Berarti gimana terserah saya. Mau saya Tapi ternyata yang dimaksud sama Allah Ta'ala ampunan itu adalah karunia yang dimasukkan ke dalam roh setiap orang yang masuk ikut dalam perang Badar pada waktu itu dan jadi tameng. Jadi tameng diri mereka dari melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala. Keluar setelah perang Badar, solate tambah api, posone tambah semangat, baca Al-Qur'annya jadi lebih baik, hubungannya sama Allah Ta'ala meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelum mereka ikut perang Badar. Ini pertanda kalau orang dapat ampunan.
Ini pertanda kalau orang dapat ampunan. Makanya kalau kita mau nanya, ini Ramadan saya ini diterima apa enggak ya? Haji saya ini diterima apa enggak ya? Umrah saya ini diterima apa enggak ya? Gimana caranya? Lihat setelahnya. Nggih. Lihat setelah melakukan ibadah-ibadah tersebut ini apa yang terjadi? Jadi tambah baikkah kita atau jadi tambah burukkah kita? Kalau jadi tambah buruk berarti yang didapat bukan ampunan tapi laknat. Nggih. Dilaknat karena Rasulullah mengatakan orang sejauh-jauhnya manusia adalah yang ketemu sama Ramadan dan tidak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Berarti apa? Ini kalau diibaratkan kayak misalkan di luar ini lagi hujan deres, nggih. Ana udan deres, nggih. Hujan nikmat, hujan keberkahan. Semua orang bisa bersenang-senang dengan hujan tersebut. Ada orang-orang yang kering kerontang tidak kena hujan sama sekali. Nggih. Berarti apa? Yus moh bener-bener ndak mau, bener-bener ndak mau mendapatkan keberkahannya Ramadan sampai ke akar-akarnya, sampai cipratan-cipratan rahmatnya pun dia ndak dapat. Nggih. Ramadan panggah iso maksiat. Nggih. Ramadan tetap bisa ngelihat perkara yang diharamkan. Ramadan omongannya tetap jelek. Poso, nggih. Poso tapi nyelatu wong panggah. Ngadu domba orang tetap, nggih. Ngelok nekono, ngelok nekene panggah, nggih. Nyalahkan sini, nyalahkan sana tetap. Kontrol emosinya ndak ada sama sekali. Terus apa? Apa gunanya ndak makannya dia? Apa gunanya ndak minumnya dia? Kalau ndak merubah apapun dari apa yang Allah Ta'ala berikan dari setiap anggota tubuh yang dia miliki. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengibaratkan para penduduk syurga yang masuk ke dalam syurga sampai mereka hamaman utia kitabahu biyamini fasaufa orang-orang yang ketika mereka menerima kitabnya itu dengan tangan kanannya mereka nggih fa amman utiya kitabahu biyamini fa yaquluha umqra'u kitabiyah nggih. Jadi ketika kitab itu diterima, tahu-tahu orang nerima kitabnya pakai tangan kanan, ini dikatakan kepada mereka silahkan baca kitab amal kalian. Setelah itu mereka mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Oh iya, saya selama hidup saya memang meyakini kalau nanti bakalan ada pembagian kitab seperti ini. Nggih. Saya nerima kitab saya dengan tangan kanan saya karena saya seumur hidup saya yakin kalau azab kubur itu ada. Yakin syurga neraka itu ada. Yakin padang mahsyar itu ada. Yakin kebaikan akan dibalas dengan kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Sehingga yang terlontar dari lisan mereka anni inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Oh, yang kayak gini ini saya sudah meyakini dari dulu. Nggih, yang kayak gini saya sudah meyakini dari inni mulaqin hisabiyah fahuwa fi. Orang yang kayak gini, yang nerima kitabnya pakai tangan kanan, sehingga yang keluar dari lisannya kata-kata yang seperti itu, inna fi isyatin radiyah. Jadi fahuwa fi isyatin radiyah. Ini mereka adalah orang yang hidup di dalam keridoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi jannatin aliyah qutufuha daniyah. Tempat kembalinya nanti di dalam syurga, syurga yang setiap kenikmatannya itu dekat. Nggih. Kita mau nyari kenikmatan bukan lagi make istilahnya kayak kita kalau zaman sekarang nggih, orang mau pengen makan apa gitu. Garek ngeklik Grab, melek pizza, teko pizzane. Melek kopi, teko teh. Teko kopi neng kok teh. Pakai cetik-cetik gitu kan, nggih. Ini kan sudah terasa dekat sekali. Oh, mau naik, mau pergi ke Patian, numpak, enggak ada mobil, enggak ada kendaraan, klik-klik, datang mobilnya, datang motornya. Ini kan didekatkan, nggih. Kita jadi lebih mudah di dalam melakukan apapun. Surga itu gambarannya seperti itu. Kalau bikinannya manusia aja bisa seperti itu, di surga tambah nemen, nggih. Makanya dikatakan kutufu hadaniyah, semua kenikmatannya itu dekat. Diibaratkan dengan pohon-pohonnya itu semuanya bisa mendekat. Nggih. Orang lagi berdiri mau metik buah iso. Orang lagi duduk mau metik bisa. Bukan kita yang harus ngeranggih tapi pohonnya yang dekat kepada kita. Dan kalau kita ngambil buahnya, dipetik buahnya, langsung tumbuh saat itu juga buah yang sama persis dengan rasa yang lebih nikmat dibandingkan yang kita ambil. Nggih. Ini kenikmatannya surga, kenikmatan yang abadi. Nikmatnya itu abadi.
enaknya itu abadi. Kita misalkan oh adewe biasanya lek dino Sabtu rong minggu pisan ngaji duduk-duduk bareng ngobrol tentang surga, ngobrol tentang neraka, ngobrol tentang orang-orang soleh, mlebu surga kabeh nggih. Kita masuk ke dalam surga semuanya pengen kangen-kangenan, melek ketemu karo bu iki, melek ketemu karo bu iki nggih. Ndak pake dadak nelpon dhisik, Bu. Lagi ngapain? Oh, aku lagi berenang di sungai madu misalkan. Oh, aku sek repot iki. Ndak ada. Sek kerentek gitu ngumpul semuanya langsungan. Jadi, datangnya itu, deketnya itu enggak pakai tik 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 lagi enggak pakai, nggih. Cuman pakai lintasan-lintasan hati langsung ngumpul semuanya. Dan perkumpulan yang dilakukan pada waktu itu, nggih, minimal berapa lama kita betahnya ngobrol ketika di surga? Like kita di dunia kan paling betahnya sak jam, rong jam bareng ngono, omong-omong opo neh ya. Ngobrol apa lagi ya, nggih to. Wis kesel, wis ngantuk, sing ngene, nggih. Di surga kan ndak ada kayak gitu, ndak ada lagi capek. Ndak enek-enek lara boyok ndak enek-enek, nggih. Kesemutan nggih ndak enek-enek, lara untung nggih ndak enek-enek, demam dan lain sebagainya sudah ndak ada lagi. Repot sana repot sini sudah ndak ada lagi. Hilang semua hal-hal yang ndak enak itu semuanya hilang. Jadi orang para kekasih, orang-orang yang selama di dunia itu saling berkasih sayang, itu betah duduk bersama, ngobrol-ngobrol minimal nggih, minimal ngobrol-ngobrolnya mereka itu menghabiskan waktu 40 tahun. Tuwok bu awake dhewe kalau ngumpulnya itu di sana. Puas kita itu kalau nikmati perkumpulannya itu di sana. Puas kita itu senengnya kalau di sana. Lek senengnya di dunia sebentar, nggih. Kita ngapain ngumpul minum-minum misalkan minum kopi atau ngeteh, nggih. Ngombe paling sak gelas. Bareng ngombe sak gelas kebelet pipis, nggih to. Di surga ndak lagi kebelet pipis, ndak ada. Pian kebelet ngentut ya ndak enek, nggih. Terus gimana orang makan, orang minum ini kan butuh keluar kan, nggih. Butuh sesuatu yang keluar. Nah, ngeluarinnya itu lewat apa? Lewat keringet, nggih. Dan keringetnya para penduduk surga itu aromanya lebih wangi dibandingkan misik, nggih. Jadi mek keluarnya mek lewat itu, enggak usah golek WC ning kono, nggih. WC wis ndak enek, toilet sudah ndak ada. Ini kita mau menggadaikan sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang sementara. Kita mau, kita merelakan daen apa namanya istilahnya kita mau kita merelakan sesuatu yang nikmatnya itu abadi, enaknya itu abadi, kesenangannya itu abadi dengan kesenangan dengan kesabaran-kesabaran yang cuman butuh waktu sedikit, nggih. Awake dhewe ketemu Ramadan iki lho mek peng piro, nggih. Kita sholat itu loh cuman sampai berapa tahun saja. Kita mau melakukan istilahnya yang ndak enak lapar haus itu cuman seberapa sih? Ndak seberapa, nggih. Dibandingkan kenikmatan yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia-manusia yang mau bersabar ibadah di dunia untuk dimasukkan ke dalam surganya. Ndak iso dibanding nih sama sekali. Nggih, kita makan satu piring, nggih, kita makan satu piring, suapan pertama. Nggih, suapan pertama enak luar biasa. Ngambil suapan kedua, rasanya sama suapan pertama beda pisan. Nanti ketiga beda lagi, keempat beda lagi. Tapi nggih, tapi rasa yang pertama ndak akan pernah hilang sampai kita itu merasakan suapan-suapan berikutnya berapapun itu, suapan pertama itu rasanya ndak pernah hilang. Bahkan dikatakan oleh para ulama iya beko. Jadi rasa nikmatnya itu masih bisa terasa selama 1000 tahun, nggih. Lah awake dhewe ngombe kopi, mlebu kene ilang misan. Nikmatnya itu sudah hilang. Enaknya itu sudah hilang. Jadi seperti itu surga. Utufuha daniyah. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kepada penduduk surga, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sekarang silahkan makan, silahkan minum sepuas yang kamu inginkan. Ini semuanya adalah balasan dari apa yang telah kamu tinggalkan di hari-hari yang lalu. Kamu dulu rela melapar-lapar, kamu dulu rela haus-haus, ya kan? Haus-haus kamu rela, lapar-lapar kamu rela. Ini adalah balasan dari setiap haus dan juga lapar yang kamu lakukan ketika kamu di dunia. Dan kalau kita lihat laparnya kita, hausnya kita, mek antara subuh sampai maghrib mean, gitu. Cuman dari subuh sampai maghrib. Tapi setiap orang punya efek berbeda-beda dari puasa-puasa mereka.
ada yang tambah, istilahnya dari cuman satu hari puasa itu efeknya langsung terasa hubungannya sama Allah Ta'ala, jadi lebih baik, bisa lebih ngontrol emosi dan lain sebagainya. Ada yang ya cuman berlalu gitu saja, pokoknya poso, gak mangan, apa namanya istilahnya, gak makan, gak minum dari subuh sampai malam, terus selama pagi sampai maghrib itu diisi dengan perkara-perkara yang istilahnya gak enak artinya sama sekali, gak diisi dengan habis subuhan turu, sampai duhur tangi sholat turunnya, sampai asar nggih, asar sholat tidur lagi, sampai me iki poso opo nggih. Kalau anak kecil masih baru awal puasa saya enggak apa-apa nggih. Kalau kita lihat keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya sendiri sak keluarga pernah ketika Rasulullah itu datang ke rumah Sayyidah Fatimah, didatangi ketemu cuman Sayyidah Fatimah tok nggih. Ya Fatimah, ainal Hasan wal Husain, aina auladi, mana anak-anakku Hasan sama Husain, cucuku Hasan sama Husain ini di mana? Katanya Sayyidah Fatimah, ya abati, wahai ayah, mereka semuanya sedang dalam keadaan kelaparan. Nggih, lapar ndak kuat nahan, akhirnya ikut sama abahnya nyari kerja. Nggih, abahe golek maem keluar, dua anaknya ini diajak karena istilahnya wis ndak sabar lagi, nanti kalau ada makanan pengen langsung makan. Akhirnya di mana? Kerjanya di mana? Oh, di tempatnya orang Yahudi. Jadi Sayyidina Ali itu nggih, mantunya Nabi, kerja nyari kerja di tempatnya orang Yahudi. Diparani nggih, di kebun kurmanya orang Yahudi itu diparani sama Rasulullah, dilihat Sayyidina Ali lagi nimba air, nggih. Lagi nimba air, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain lagi makan kurma dan tangan ini belepotan kurma, nggih. Barusan makan kurma. Usianya masih 5 tahun, mungkin 4 tahun, 5 tahunan. Sayyidina Hasan, cucunya Nabi ini tadi. Setelah itu Rasulullah bilang sama Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, kamu ini kerja di sini ini dapat gaji berapa? Katanya Sayyidina Ali, setiap satu timba ya Rasul, jadi disuruh nimbo terus nyirami kurma yang ada di situ, di kebun itu. Jadi nimba setiap satu timba, nggih, setiap satu bak itu dapat gaji satu biji kurma. Nggih. Satu timba satu biji. Nah, sekarang saya sudah nimba yang cukup untuk ini, istilahnya dapat gajinya itu langsung dimakan sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Setelah itu Rasulullah, ya sudah kalau sudah selesai ayo pulang. Nggih, ayo kita pulang. Katanya Sayyidina Ali, ya Rasul, tunggu dulu ya Rasul, saya masih harus nambah timbaanku lagi untuk ngambil jatahnya kurma untuk Sayyidah Fatimah. Karena Fatimah sendiri mungkin ada lebih dari 3 hari perutnya enggak kemasukan apa-apa sama sekali. Akhirnya Rasulullah duduk main-main sama Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, Sayyidina Ali menyelesaikan kerjaannya untuk bawakan kurma buat Sayyidah Fatimatuz Zahra. Ini keluarganya Nabi, nggih. Keluarganya orang paling mulia di atas muka bumi ini. Keluarganya orang yang istilahnya enggak ada tandingan keluarga yang lebih indah dibandingkan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka memahami makna ini tadi. Kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wahai orang-orang, silahkan makan, nanti di surga silahkan makan, silahkan minum untuk menjadi balasan kesenangan kalian karena kalian telah meninggalkannya dulu. Okay. Jadi meninggalkannya di sini versinya keluarganya Nabi bukan cuman antara subuh sampai maghrib, tapi meninggalkan setiap apapun yang membuat mereka merasa senang itu ditinggalkan semuanya untuk dikirimkan kesenangannya menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keluarganya Nabi. Sering kali didapati mereka kelaparan, sering kali didapati mereka itu tidak ada apa-apa untuk dipakai makan, dan Rasulullah sangat menjaga makanan yang masuk ke dalam perut orang-orang tersebut karena memang mereka dipersiapkan untuk menjadi contoh keluarga paling indah yang pantas mendapatkan kesenangan paling tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ninggalkan, yang kita tinggalkan cuman sekedar makan, minum tok, nggih. Ya sudah, yang kita dapatkan dari surga ya cuman sekedar surga aja. Nggih, sekedar surga aja. Paling surga ning gone emper-emperane apa piye, ning gone teras-terasane apa piye. Nggih. Jadi maknanya dari puasa itu sendiri loh yang harus kita cari dan terus kita tinggalkan.
puasa bukan cuman sekedar tentang meninggalkan makan dan minum, tapi merubah setiap hal. Roh saya harus saya didik. Cara pandang saya harus saya didik. Cara niat saya harus saya didik. Cara saya beramal juga harus saya didik. Agar apa yang saya, agar Ramadan ini tadi setiap detik-detiknya, setiap waktu-waktunya saya dapat karunia-karunia dari Allah Ta'ala yang akan merubah alam akhirat saya, yang akan membuat saya itu bisa ngirimi akhirat saya kuburanku ben padang nggih, jalan surgaku biar enak, timbangan amalku biar banyak, amal kebaikanku biar banyak, biar saya ndak nyusahkan Rasulullah, biar saya ndak bikin sedih leluhur saya, biar saya ndak bikin sedih orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya pengen jadi orang-orang yang selamat dan kalau bisa nyelamatkan orang-orang lainnya nggih. Jadi orang-orang mulia seperti itu. Ya, mereka memilih untuk makan sekedarnya dan istilahnya mengisi kehidupannya itu dengan ibadah-ibadah agar bisa mengirimkan sebanyak mungkin kebaikan di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uwais Al-Qarni, nggih. Sayyidina Uwais Al-Qarni yang terkenal dengan nama tabi'in yang paling mulia, nggih. Tabi'in itu berada di masa setelahnya para sahabatnya Nabi, nggih. Ketika ketemu sama Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uwais Al-Qarni ini salah satu haliahnya beliau, nggih. Beliau seringkali makan itu dari ngorek-ngorek sampah nggih. Jadi ngambil sisa-sisa makanannya orang-orang dari sampah dikumpulkan sama beliau. Kadang-kadang ketika beliau mau makan tahu-tahu datang anjing. Nggih. Datang anjing, setelah itu beliau mengatakan ya kalab, wahai anjing, kul mimma yali wa ana akul mimma yali. Nggih. Makan yang ada di depanmu dan aku akan makan yang ada di depanku. Ini adabnya Rasul. Salah satu hal yang diajarkan sama Nabi, kul ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Pesannya beliau kepada Sayyidina Anas bin Malik, wahai Anas, makan, sebelum makan baca bismillah. Nggih. Makanlah pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada di depanmu. Di depanmu ada makanan, itu makan. Ndak usah golek sing liyane. Ngarepe nek jangan lodeh karo lodo. Ojo golek, jangan bening, nggih. Di depannya ada, jangan asem. Ojo golek ayam goreng, nggih. Dan lain sebagainya, ini yang ya kul mimma yalik, nggih. Makan. Jadi beliau makannya sama anjing. Ana akul mimma ali wa anta takul mimma tali. Kamu makan yang di depanmu dan aku akan makan-makan dari yang ada di depanku. Setelah makan pun, nggih, setelah makan pun beliau masih doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini rizki saya hari ini makanan yang menguatkan saya hari ini. Tolong jangan engkau hisab saya, jangan engkau salahkan saya kalau masih ada orang beriman yang kelaparan, kalau masih ada orang beriman yang tidak punya makanan, kalau ada masih ada orang Islam yang masih membutuhkan saya, tolong jangan disalahkan. Ini saya mampunya makan segini, sebagiannya saya sedekahkan. Saya jangan dituntut dengan hal-hal yang semacam itu. Awak dhewe makan akeh kan ndak enek pikiran sama sekali. Pokoknya aku arep mbuh tanggoku piye, mbuh anak yatim yang itu gimana, ndak tahu saya. Yang di daerah sana terserah, sing penting saya kenyang. Nah, ini orang-orang yang faham maknanya puasa. Ini Sayyidina Uwais. Dikatakan Sayyidina Uwais Al-Qarni itu ketika ditawari ketemu sama gubernur, ketemu sama presiden lah istilahnya. Presiden waktu itu yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Katanya Sayyidina Umar, ya Uwais, ila aina turid, setelah haji ini kamu mau pergi kemana? Oh, ilal Irak, mau pergi ke Irak. Nggih. Kalau gitu mau tak hadiahi kamu uang 1000 dirham. Nggih. 1000 uang keping perak, nggih. Mau dikasih uang yang sangat banyak, banyak sekali untuk biaya perjalanannya beliau. Katanya Sayyidina Uwais, lak, enggak mau saya. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya itu di kantong ada 4 dirham, nggih. Gaji dari saya jagain hewan ternaknya orang-orang sekitar saya, tetangga-tetangga saya yang jagain kambing-kambing tersebut, dan saya digaji dengan 4 dirham ini tadi. Dan saya enggak ngerti 4 dirham ini nanti saya bisa menghabiskannya atau saya duluan yang mati sebelum saya bisa menghabiskan 4 dirham tersebut.
Setelah itu beliau mengatakan, ya ya Amirul Mukminin, saya punya baju ini satu-satunya. Saya pun tidak ngerti baju ini masih bisa saya pakai sampai lapuk untuk ibadah atau saya duluan yang mati sebelum pakaian saya ini jadi lapuk. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, di hadapan kita ini ada perjalanan yang sangat terjal, ada perjalanan yang sangat jauh, ada perjalanan yang sangat sulit, nggih. Dan yang mampu melaluinya adalah orang-orang al-mukhifun, orang-orang yang enteng, nggih. Sing iso nglewati itu orang-orang yang enteng. Neraka itu sulit, nggih. Mahsyar itu sulit. Pertanyaan kubur itu sulit. Sulit, panjang, angel, mencekam, semuanya ada di situ. Nah, dan kita ini masih berada dan kita belum masuk ke perjalanan itu. Setelah kematian itu kita masih punya perjalanan yang panjang dan luar biasa sulit, nggih. Yang bisa melewatinya sampai bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala adalah mereka-mereka yang enteng, nggih. Enteng dunyone, enteng pikirane, enteng atine, enteng ibadahe, nggih. Enteng ibadahnya maksudnya mau ibadah itu merasa enteng, nggih. Arep salat enteng, arepe poso enteng. Nah, ini yang bisa melewatinya adalah al-mukhifun. Langsung Sayyidina Umar mengatakan apa? Mukul tongkatnya di atas tanah sambil mengatakan, ya laita man ya'khudhu minni hadzal wilayah. Siapa yang mau ngambil dari aku wilayah ini? Karena beliau jadi presiden pada waktu itu. Bima fiha la alai ya la alayya. Jadi istilahnya siapa yang mau ngambil tampuk pemerintahan ini dari aku, tak serahkan semuanya tanpa tersisa apapun, saya enggak dikasih apapun, saya enggak apa-apa. Nggih. Saya malah pengen jadi orang-orang seperti Uwais Al-Qarni ini yang enggak kebebanan pemerintahan, yang enggak kebebanan tanggung jawab enggak kebebanan harta manusia yang begitu banyak yang ditimpakan kepada beliau dan itu semuanya bukan miliknya, gitu. Pemerintah kan seperti itu. Nanti dapat, oh ini bagi sembako di sini sekian banyak, nggih. Ini tanggung jawab kudu dibagekne kabeh, ndak terus dibagekne separo neneh dintit, nggih. Ndak terus diambil sebagian, dia sebagiannya lagi diambil, ndak seperti itu. Semuanya butuh pertanggungjawaban, butuh istilahnya nanti dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sangat berat. Kalau mau tak lemparkan. Itu katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi seperti itu. Nggih, Ramadan ini ngajarin kita segala hal, nggih. Jadi jasad kita dididik sama Allah Ta'ala dengan lafadz ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalian diperintahkan untuk puasa agar semakin kuat takwanya, agar semakin kuat takutnya, agar semakin kuat ibadahnya, agar semakin kuat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman masuk Ramadan cuman yo melbu-melbu, metu-metu. Bodo-bodo mangan-mangan, geng, mubeng-mubeng. Enggak cuman sekedar itu saja, tapi ada banyak titipan-titipan Allah taala di dalamnya yang harusnya kita cari terus, nggih. Cari terus, ngerti lebih, memahami lebih agar ibadah kita ini menjadi sesuatu yang benar-benar pantas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat dari ibadah-ibadah tersebut Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk ngasih kita keikhlasan, ngasih kita kekhusyuan, ngasih kita perhatian yang baik, nggih, ngasih kita silaturahmi yang baik, ngasih kita hubungan kekeluargaan yang baik. Ngasih ini semuanya hadiah-hadiah dari Allah taala, nggih. Hadiah-hadiah yang enggak bisa dibeli dengan apapun. Jenengan nyari khusyuk, golek neng gone toko, saya mau beli khusyuk. Neng ndi goleke? Nggih. Saya mau beli ikhlas, di mana nyarinya? Mau punya uang triliunan sekalipun, mau punya uang banyak sekalipun, kalau ndak dikasih sama Allah taala ndak bisa merasakan. Kalau enggak diberikan sama Allah taala ndak bisa. Kita mau nyari keluarga yang harmonis, anakku sing apik, aku merek duwe anak-anak sing apik, kabeh aku merek duwe bojo sing apik, aku bisa dibeli, nggih. Bisa kita membeli? Ndak bisa.
semuanya adalah anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta, minta terus semuanya yang baik-baik. Ya Allah, kasih saya hati yang lapang. Ya Allah, kasih saya pikiran yang luas. Ya Allah, kasih saya ibadah yang nyaman. Ya Allah, kasih saya keluarga yang indah. Keluarga yang bukan cuman ngumpul di dunia tapi sampai ngumpul di akhirat. Keluarga yang bawa kita bersama-sama menuju Allah. Keluarga yang terus menerus mau ibadah bersama, ngaji bersama, zikiran bersama, biar semua hal yang dilakukan di dunia ini tidak cuman fana, nggih, fana sebagaimana kehidupan dunia ndak, tapi abadi seperti ruh-ruh kita yang abadi. Dan semoga Ramadan ini semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, nggih, dikasih ke dikasih ibadah yang enak, dikasih ibadah yang nyaman, sehingga kita semuanya bisa terus, nggih, terus-terusan dapat sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Ramadan tahun ini, nggih, Ramadan-Ramadan berikutnya, Ramadan-Ramadan berikutnya lagi, agar semakin banyak yang bisa kita kumpulkan untuk bekal alam akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khotimah. Amin. Kematian yang baik, kematian yang diridhoi, kematian yang terus mendapatkan membersamai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.